Hai teman-teman YouTube dari Kensi, apa kabar kalian semuanya? Nah, di depan kali ini ada kipas angin yang baru direparasi nih teman-teman. Jadi kemarin dia rusak, nggak berputar. Dan ini nama kipas anginnya, kipas angin Cosmos. Tipenya 16XDC. Oke teman-teman, karena sudah diperbaiki, sekarang kita mau merakit kipas anginnya. Oke, sekarang kita mau taruh di atas sini teman-teman. Nah, oke, sekarang kita mau ambil bautnya dulu. Oke teman-teman, sekarang kita mau masukkan mur bautnya ini dulu ya. Oke, murnya sudah masuk ke dalam. Nanti dicari dulu obengnya karena sudah malam tidak ketemu nih obengnya. Nanti kita kuatkan lagi ya. Oke teman-teman, lanjut kita mau ambil jala belakangnya. Oke, nah ini dia jala belakangnya, mau kita taruh dulu yang pertama. Oke, jala belakangnya sudah terpasang. Lalu kita mau pasang ini nih, penguncinya ya guys. 2, 1. Selanjutnya kita mau pasang baling-balingnya yang warna hitam. Dan jangan lupa penguncinya juga warnanya hijau. Oke, sudah terpasang dengan baik. Kita tutup jala depannya. Oke, ini mereknya Cosmos. Oke, kipasnya sudah terpasang, sudah dirakit dengan baik. Sekarang kita mau ambil colokannya dulu ya teman-teman. Oke, kita mau ambil ini nih colokannya ya teman-teman. Oke, nah itu dia kipasnya, mau kita colok. Yuk kita colok yuk. Jangan lupa minta tolong mama atau papanya untuk colok ke listrik ya. Awas setrum. Sekarang kita mau puter tombol saklarnya ya, atau tombol on off nya nih. Jadi dia tombolnya dimiringkan teman-teman. Oke, ada nomor 1, 2, dan 3. Kita coba ke nomor 1. Nah, kipasnya muter teman-teman. Hore. Jadi kipasnya udah kembali hidup. Kemarin sempet tidak nyala teman-teman. Jadi ini sudah direparasi. Coba kita tes nomor 2 ya. Kenceng ya guys, tuh wow, kenceng banget anginnya. Lanjut, kita mau ke nomor 3.
Tuh, wih, anginnya kencang banget. Oke teman-teman, karena sudah berhasil dinyalakan, jangan lupa di subscribe YouTube-nya dari Kensi. Oke, terima kasih yang udah nonton. Dadah.